Penyanyi nombor satu negara Datuk Seri Siti Nurhaliza Tharuddin mendedahkan tidak boleh makan makanan pedas sejak kehamilan keduanya. Menurut Siti, terdapat perbezaan hamil bayi lelaki berbanding sewaktu beliau hamilkan Siti Afiah dulu. Saya tiada mengidam macam-macam kerana saya tidak boleh mengambil makanan pedas. Agak sedih sedikitlah kerana saya memang peminat makanan pedas. Jadi kebanyakan makanan saya hanyalah sup dan masakan kampung yang ringkas. Saya akan mengalami heartburn yang teruk jika mengambil makanan pedas, jadi terpaksa elak makanan begitu. Hamil anak lelaki ni pula, bezanya saya lebih penat dan banyak simptom ibu hamil saya lebih terasa kini. Selain itu, perut saya kini juga lebih besar dan berat naik agak banyak berbanding hamilkan Afiah dulu. Tambah Siti lagi, saya jarang sangat masuk dapur, lebih-lebih lagi semasa hamil trimester pertama. Saya akan loya bila buang minyak atau masakan berkuring. Tapi Alhamdulillah, kini dah masuk trimester ketiga ni, saya dah mula masuk dapur untuk sediakan makanan Afiah atau masak untuk suami jika dia teringin nak makan masakan saya sekali-sekala. Siti yang sedang sarat hamil itu dijangka melahirkan bayi keduanya pada April ini.